Jadi kita sekarang mau jajannya tuh di warung aja. Iya, kalau di Alfamart kan beda, mahal-mahal semua, mainan juga mahal. Oh, emang Alkira tahu kalau harganya mahal kalau di supermarket? 100 juta tumpukan gitu. Widih, 100 juta teman-teman. Kita udah sampai warung nih teman-teman. Tuh nih, lihat nih teman-teman, banyak banget nih jajanannya tuh. Apa ini? Wah, ini ada marshmallow teman-teman. Nih, ini juga nih teman-teman, enak banget nih Mimi ini yang nih. Bener. Ada Yupi juga loh teman-teman tuh. Oh iya, Lidi-Lidian nih teman-teman, bener. Kita ambil hijau sama kuning deh. Oke, akhirnya juga mau pedas. Papa, ini juga jajanan. Itu kan buat cuci piring ya teman-teman. Sumpah, kita paling penasaran yang ini. Kayak vitamin. Iya, kayak vitamin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Akila. Hore! Nah teman-teman, tau gak sih hari ini tuh kita lagi pengen jajan lagi nih teman-teman. Iya, di warung yang banyak orangnya, rame. Iya, jadi itu kan dari kemarin kita jajannya di supermarket mulu nih. Jadi kita sekarang mau jajannya tuh di warung aja. Di warung itu pasti banyak jajanan unik. Ditambah dia juga pasti murah-murah tuh teman-teman. Terjangkau lah ya. Iya, kalau di Alfamart kan beda, mahal-mahal semua, mainan juga mahal. Oh, emang Alkira tahu kalau harganya mahal kalau di supermarket? 100 juta tuh. Widih, 100 juta teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai warung nih teman-teman. Ini warung. Tuh nih, lihat nih teman-teman, banyak banget nih jajanannya tuh. Apa ini? Wah, ini ada marshmallow teman-teman. Tuh lihat nih marshmallownya. Tuh. Wah, lucu. Nih, ini juga nih teman-teman, enak banget nih Mimi ini yang nih. Yang benar. Nih, kalau kalian suka yang mana nih teman-teman? Soalnya di sini ada 3 jenis nih. Ada yang warna pink, ada yang warna merah, sama ada yang warna biru. Yang warna merah aja kali ya. Iya, kita mau yang warna merah aja. Ada juga nih, Pak. Tuh, banyak kan? Ada Yupi juga loh teman-teman tuh. Akila mau berapa dulu nih Mimi-nya dulu dong, satu-satu. 2. Akila 2. Iya. Kita kumpul sini deh. Tuh. Wah, banyak nih. Wih. Wah, ada Yupi lagi nih. Wis, ada yang ginian juga Halloween. Iya, ya udah kita ambil aja satu-satu ya. Oke. Okay. Ini, yang itu sama yang ini coklat. Nah, udah ada semua nih kayaknya. Wis, ini tuh juga ada nih Pak, baru. Wih, Oreo. Yang baru. Cake. Terus apa lagi nih, Dek? Lihat-lihat tuh, banyak tuh, Dek. Sosis. Kayak iya, ada sosis juga nih, teman-teman. Ini enak. Sosis dari Mekah. Hah? Kayaknya. Sosis dari muka katanya. Oke, ini ada coklatos. Ini ada juga nih. Terus ini juga. Wow, kita ambil aja ya teman-teman. Ini ada juga nih. Jadi coklatos kita ada 4 nih, 4 jenis. Kita taruh sini teman-teman. Wah, Om Charlie mau itu tuh. Good time. Nyam-nyam. Ini kayaknya enak juga ya, Char ya. Nyam-nyam. Boleh nih nyam-nyam nih teman-teman. Nah, ini nih Lidi-Lidian nih, enak. Aduh, bikin kaget. Oh, roti ini. Wah, ini roti kesukaan Akila nih teman-teman. Nih, roti kayak gini nih, adanya cuma di warung doang nih teman-teman. Apaan tuh? Oh iya, Lidi-Lidian nih teman-teman, benar. Lidi-Lidian, tapi Akila jangan yang pedes ya. Pengen yang pedes, sukanya yang pedes. Benar, bisa nggak? Lu mau, Char? Mau dong. Kita warna kuning aja teman-teman, soalnya okay. Suka yang pedes. Akila itu, ini yang pedes warna begini nih. Oke, Akila juga mau pedes. Papa. Basreng, wah boleh. Ini juga jajanan. Itu kan buat cuci piring ya teman-teman. Apa lagi ya? Wow. Wow, apa itu dek? Yang baru. Oh iya. Gak apa-apa, kita ambil 2 ya. Iya. Ya. Mau momogi? Iya. Oke, ambil momoginya. Ini juga boleh ya, Char ya. Cuman ini. Apaan tuh? Oh iya benar. Dilan. Ini kan yang di film-film itu ya, Dilan ya. Kamu nanya. Apalagi ya kira-kira teman-teman, kalian pengen nyobain yang mana teman-teman? Apa tuh permen kaki? Nah ini nggak ada di supermarket. Yang bener. Boleh ambil satu. Taruh sini. Sosis loh teman-teman.
Kita cobain ya teman-teman. Okay. Tapi kayaknya basreng ini harus tambah lagi nih. Ini apa ya? Wow, ternyata di warung tuh ada jajanan seblak juga nih teman-teman nih. Harganya cuma 1000 doang, murah banget loh teman-teman. Kalau pengen minuman teman-teman, emang ada minuman warung gitu deh. Mana itu mah minuman yang biasa ada di supermarket juga loh. Gak apa-apa. Ya enggak sih. Tapi kan tempatnya beda. Oke. Okay. Ini snack gelato. Kita cobain juga ya teman-teman ini. Ya. Kalau di warung Uni murah-murah. Iya, warung Uni ini pemilik warungnya nih. Nanti Ibu masuk di YouTube nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Iya ya, iya 1000 di sini tuh murah karena cuma 1000. Terus ini ada juga nih kembang gula nih. Tuh, kembang gula. Mau ini. Oke. Okay. Oh ini ada lidi-lidi yang serba warna-warna juga Char. Oh iya itu ada mochi loh. Warna-warni loh teman-teman tuh. Kita ambil hijau sama kuning, Dek. Nah, nih ada mochi juga, Dek. Ada mochi di warung loh. Tuh, ini taruh, Char. Nih ada juga nih yang kayak gini, teman-teman tuh. Kita ambil ya. Wih, jajanan kita udah banyak banget nih, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Tuh. Gimana nih kalau banyak kayak gini nih, bisa habis gak nih? Wow, kalian wajib beli kalau di warung, teman-teman. Oke, kalau gitu apalagi ya kita beli ya. Oh boleh nih next star ini teman-teman. Tuh kayaknya udah cukup ya teman-teman. Mending sekarang kita langsung review aja. Kita makan, kita cobain rasanya kayak gimana. Nah teman-teman, sekarang kita udah mau cobain jajanan yang kita udah beli tadi ya deh ya. Iya. Nah sekarang Akila mau cobain yang mana dulu nih? Nah yuk. Aduh si Akila mau nyobain lidi-lidian nih teman-teman. Akila penasaran. Cobain nih. Rain. Enak loh. Ini tuh jajanan andalan kita waktu SD teman-teman. Aduh. Tapi kalian yang masih SD juga pasti suka makan lidi-lidi kan? Enak. Aku mau cobain yang warna hijau. Coba ya. Enak. Kayak gara rasa-rasa green tea gitu deh. Soalnya mirip-mirip. Kalau ini agak asin aja nih rasanya nih. Tapi biasanya kalau lidi-lidian itu deh, enaknya tuh yang pedes gitu. Yang oh, ini enak nih deh kalau pedes-pedes yang kayak coba. Gini. Enak. Enak gak? Enak. Terus Akila mau nyobain yang mana lagi? Apa tuh? Oh ini. Ini mirip-mirip Oreo bener. Dia tuh mirip-mirip Oreo. Karena dia juga bulatnya kayak gini. Gambarnya juga mirip-mirip ya deh. Belum digigit udah begini. Rasanya susu. Enak. Ini mochi kayaknya enak deh. Wow. Iya, kayak berminyak gitu teman-teman. Banyak juga minyaknya dek. Enak loh teman-teman. Nyobain yang ini lagi. Dia suka itu. Cobain dulu dong ini. Enak. Ini coklatnya. Enak coba digigit dulu digigit. Papa aja makan enak loh Char. Banyak banget coklatnya. Nah ini nih, ini andalan juga nih teman-teman. Nah kita coba dulu. Akila mau coba. Oh tumpah-tumpah. Cobain ya. Tapi ini gak pedes ya. Rasanya rasa balado teman-teman. Mantap. Nah sekarang Akila mau nyobain sosis nih. Sosis. Oh bukain. Ini serem banget. Ras tuanya gitu. Kita keluarin dulu. Wih dipatahin sama Akila. Rasanya kayak ada sedikit rasa bakso-bakso. Oh my god. Enak. Sekarang kita cobain yang ini nih kayaknya. Apaan tuh? Wah. Ini kayaknya enak nih. Ini pedas juga tau. Sama ini teman-temannya semua tadi yang dididian deh. Enak kok. Pasti Akila suka nih. Ya enggak? Ya kan? Bener. Sumpah Akila paling penasaran yang ini. Akila penasaran permen nih teman-teman. Wow. Wih, lucu permennya teman-teman tuh. Kayak vitamin. Iya, kayak vitamin.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kenapa? Nah, pedas kan ada min-minnya, makanya pedas. Coba. Oh iya, ini permen min gitu teman-teman, makanya kayak pedas gitu, kayak rasa odol. Mau nyobain ini nih. Wow, marshmallow nih, penasaran juga nih sama marshmallow yang ada dijual di warung teman-teman. Tuh, wow, marshmallow-nya. Aku punya ide, Pak. Kan kita bisa gini nih. I can feel you in the sunlight. So sweet banget ya gila ya teman-teman. Ini enak loh, ternyata nggak jauh beda sama rasa yang ada di supermarket loh. Nah, sekarang kita coba. Jatuh teman-teman momoginya. Itu momogi juga enak. Cuman Pap Sakila itu sukanya yang pedes gitu teman-teman. Tapi ini tuh enak juga teman-teman. Enak. Oke, sekarang kita mau nyobain wafer ini nih teman-teman. Ini sih pertama kali Pap Sakila ngeliat di warung. Tuh coklatnya kayak lumer gitu. Lihat nih. Belum nyobain juga. Enak kalau teman-teman. Enak banget, banyak coklatnya. Lihat ya jalan kila. Panggil mami. Oh, dia pengen makan roti. Kalian tahu juga nih teman-teman yang banyak di warung nih, cuma ada dijual di warung aja nih kalau ini teman-teman. Dan dia murah ya harganya, kalau nggak salah tuh 3.000-an apa 2.500 nih teman-teman. Tapi enak loh rasanya loh, serius. Isinya tuh kayak gini nih teman-teman. Rumel. Isinya juga nggak pelit loh tuh. Tuh, biasanya kalau mau dimakan kita ratain gini ya dia. Set, set, set. Ditumpah. Set, 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 set. Nah, makan. Belum ada rasa. Belum ada rasa. Soalnya tadi vanilanya itu di tengah-tengah teman. Sekarang kita mau nyobain lagi teman-teman. Kita nyobain yang ini aja. Ini juga tuh enak juga teman-teman. Itu kayak kue teman-teman tuh. Ada choco chipnya. Kalau sukanya sumpah, kalau sukanya banget. Kalau mau lebih enak deh campur ini di roti. Serius. Jadi ini dibuka. Nah, baru digigit. Tuh. Gimana, enak gak? Enak kan? Ini tinggal dikit nih teman-teman. Wah, gak berasa ya kita dari tadi nih jajan banyak banget. Oh, ini aja nih makanan unik ini nih, Dek. Ini juga enak loh kuenya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Yang manis-manis itu loh. Cobain, pasti Akira suka. Cobain dulu. Ini namanya kue bintang. Coba gigit, enak. Akira pasti suka. Enak kan? Lumba. Oke, kita coba ini bola-bola pedes ini teman-teman. Penasaran kilo. Penasaran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ciki-ciki gitu. Coba. Ini enak. Enak loh. Karena ada pedes-pedesnya gitu. Ciki popom. Gimana, enak gak? Enak. Keripik ini nih, apa tadi? Keripik udang ini ya teman-teman. Hah? Bukannya sosis ya tadi ya? Oh iya, sosis. Sosis ini. Enak loh. Gitu. Gila nih. Nyobain ini. Penasaran. Sama. Wih. Acil aja yang review ya. Di tengah-tengahnya tuh ada krimnya lagi teman-teman. Enak, kayak ada rasa kopinya juga. Akhirnya mau nyobain yupi. Ah, nih dek. Kenapa? Oh, bisa dibuka-buka gitu teman-teman. Makanya Akhirnya nggak mau langsung semua ya. Wih, mantap. Enak. Kayak nyam-nyam. Wah.
Oh, caranya itu begini deh. Kita ambil coklatnya dulu. Baru dicemplungin. Iya, dicemplungin ya. Up. Wih, teman-teman. Jadi begitu caranya, teman-teman. Tapi kalau ditambah lagi coklat, kayaknya lebih enak. Tapi ditambah ini juga lebih enak lagi nih. Enak kan? Kalau dari nyam-nyam sih pasti enak, teman-teman. Nggak usah diragukan lagi. Oke, kita bukain ini buat Takila. Kalau ini juga enak rasanya ya, dia. Cobain. Kayak kue ya, Dek. Ini kayaknya perutnya udah kenyang banget, teman-teman. Ini tinggal ada coklatos, wafer, kelapa ini, superstar, sama Oreo. Kayak kita nggak sanggup nih. Dari semua tadi, Akila paling suka yang mana? Kalau papa sih ini nih. Kalau Akila sih ini, sama ini. Iya. Sama ini. Wow, Akila suka jajanan. Ini memang andalan di warung nih, teman-teman. Akila sukanya yang begini semua nih. Nah, kalau gitu buat kalian yang pengen dibeliin jajanan kalo... apa, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Mau beli jajanan di sekolahan, di warung Alfa lagi, Maret. Terus di Alfa, swalayan gitu, silakan komen di bawah aja ya. Nanti kita beliin. Teman-teman, kalau gitu udah dulu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, channel YouTube Akila. Dan jangan lupa tombol lonceng di bawah. Bye-bye. Bye-bye.